Perlukah ambil wuduk setelah mandi wajib? Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita angkat hadap besar, maka terangkat hadap kecil. Matu kaedah dia, siapa yang mandi junub, mengangkat hadap besar atau mandi yang wajib, sunat dia mengambil wuduk, tidak wajib lagi. Kerana terangkat hadap besar. Hadap kecil ada pada empat tubuh, muka, tangan, kepala dan kaki. Hadap besar sekalian tubuh. Maka bila kita mandi, sailanul ma' ala jami'il badan, lalukan sekalian air pada seluruh badan, maka terangkat juga hadas yang ada pada muka, tangan, kepala dan kaki pada wuduk. Faham? Ha. Cuma sunnahnya ambil wuduk dulu kemudian mandi junub. Faham tak? Itu sunnah. Ha.